Bab 671. Berita mengejutkan. Semua orang berpikir ada kekuatan misterius yang kuat mengincar Provinsi Easter. Tidak ada yang curiga pada mereka. Karena di dalam hati mereka, kekuatan mereka tidak cukup untuk membunuh 13 krawel dalam semalam. Dalam sekejap, orang-orang di aset underground dari Provinsi Easter panik dan merasa dalam bahaya. Dano meminta Sula keluar untuk memberikan penjelasan kepada semua orang. Tapi, Sula tidak menjawab sama sekali. Bahkan tidak bisa menghubunginya, menghilang dengan misterius. Tamara diam-diam membawa seorang pria bertopeng yang tinggi dan kurus ke grup imperial. Reka melihat pria bertopeng itu, kemudian tersenyum, sudah tahu Peoni akan membantuku. Tamara berkata, Bos minta aku untuk bertanya padamu, Kenapa kamu pergi tanpa pamit di Gokou saat itu? Reka, memikul beban yang berat, negara dan keluarga adalah yang terpenting. Tamara, hehe, sungguh bisa berbual. Oke, kalian mengobrollah, aku pergi dulu. Reca melihat pria bertopeng itu dan berkata, lepaskan topengnya. Pria itu melakukannya, Reca melihatnya, dia tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Jika bukan karena dia sendiri yang membunuh Sula kemarin, dia akan benar-benar mengira pria ini adalah Sula. Mirip, sangat mirip, tidak hanya penampilannya yang mirip, bahkan auranya pun sama. Teknik penyamaran Peoni benar-benar pantas mendapatkan reputasi itu. Sayangnya, Peoni tidak ingin mewariskannya. Teknik ini mungkin akan gagal diwariskan ke penerus. Reka bertanya dengan menguji, "Kamu tahu siapa kamu?" Sula berkata, "Sula salah satu tiga titan terkuat bawahan Master Yo dari Provinsi Easter. Orang-orang memanggilnya Kakak. Dia menyebut dirinya sebagai The Dragon di depan Master Yo. Hubungan dia dan Adam sangat dekat, bertarung secara terang-terangan maupun diam-diam, juga memiliki hubungan dekat dengan Frana. Reka mengangguk puas, 'Um, sangat bagus kalau gitu, Sula.'" Apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Sula berkata, tiga belas krawel melakukan banyak kejahatan. Bantu orang jahat. Aku bunuh mereka untuk singkirkan orang jahat. Aku juga tercerahkan, tinggalkan kegelapan dan beralih ke sisi terang, hendak bergantung pada anda dan musnahkan semua kejahatan di provinsi Easter. Reka orang yang kembali ke kebenaran lebih berharga daripada emas. Bagus, bagus. Sula palsu. Terima kasih atas pujiannya, Master. Reka sangat puas dengan panggilan "Master". Ini pergi bekerjalah. Setelah kejadian ini berlalu, kamu akan jadi Sula yang sebenarnya. Aset ini akan dikelola olehmu. Sula, berterima kasih, terima kasih banyak, Master. Aku bersedia mempertaruhkan nyawa, tidak akan menolak dalam keadaan apapun. Pada saat yang sama sebuah berita yang mengejutkan telah menghebohkan Provinsi Easter. Tanpa diduga, Sula, kepala keluarga dari Underworld Provinsi Easter, keluar untuk berkata bahwa 13 Krawel dibunuh olehnya. Bahkan dirinya sendiri mengkhianati Master Yo dan bergantung pada Recha. Sebuah kata menyebabkan respons yang kuat, Underworld Provinsi Easter benar-benar kacau saat ini. Dulu, Underground Provinsi Easter dibagi menjadi dua bagian. Sula secara pribadi bertanggung jawab atas satu bagian, sisanya diurus oleh 13 Krawel. Para pengikut 13 Krawel tahu bahwa Sula membunuh master mereka, bagaimana mungkin mereka bisa berdamai? Mereka terus memprovokasi bawahan Sula, kedua belah pihak berkonflik tanpa berhenti dan berkelahi. Kejadian berdarah dan kematian ini sering terjadi. Bahkan ada beberapa perkelahian besar. Aset underground Provinsi Easter runtuh dan mungkin akan hancur kapan saja. Master Yo, yang tidak panik ketika mendapat masalah, juga menjadi tidak tenang. Mereka telah mengambil 20 triliun dari Adam. Kali ini bahkan membunuh 13 Krawel, menghasut Sula untuk bergantung padanya, juga menyebabkan aset underground kehilangan kendali posisinya di Provinsi Easter sangat terancam. Dia menggertakkan giginya, Valkri, sialan. Kali ini, aku akan bunuh kamu. Bab 672 Master Yo akhirnya bertindak. Wyvern, yang selalu menganjurkan Master Yo untuk melakukannya sendiri, tiba-tiba menghentikan Master Yo, Master Yo, jangan panik, Anda harus tenang. Apakah kamu tidak menyadari masalah ini sedikit mencurigakan? Master Yo memandang Wiferen dengan aneh. "Apa yang mencurigakan?" Wiferen berkata, "Kamu pikirlah, sumber daya utama. Reja ada di Provinsi Omada. Kenapa dia tiba-tiba datang ke Provinsi Easter?" Master Yo berkata, "Bukankah Asosiasi Bela Diri memberi grup imperial di Provinsi Easter kepadanya? Dia baru datang ke Provinsi Easter." Wiferen mengangguk, "Iya." itu diberikan oleh Asosiasi Bela Diri Provinsi Easter kepadanya. Kenapa Asosiasi Bela Diri memberikan grup imperial pada mereka? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bisnis grup imperial tidak berurusan dengan grup kita. Kenapa bisa muncul konflik? Master Yo berkata, karena dia pekerjakan Miranda, bintang yang aku perintahkan untuk diperkosa dan dibunuh. Wiferen berkata, betul, tapi kenapa Miranda bergantung pada Recha? Lagi pula, Recha tidak punya banyak kekuasaan di Provinsi Easter. Harus tahu, sebelumnya dia pernah bergantung pada Asosiasi Bela Diri, tapi ditolak oleh pihak lain. Dia jelas-jelas tahu Reka bukan lawanmu. Master Yo berpikir, "Iya, kenapa?" Wiveren berkata, "Karena Raska, pimpinan Asosiasi Bela Diri Provinsi Easter yang memperkenalkannya untuk bergantung pada Reka, si master yo memikirkannya dan merasa sangat takut. Asosiasi bela diri yang membawa Darko ke Provinsi Easter dialah yang memulai pertarungan antara kita dan Reka. Sialan, Asosiasi bela diri Provinsi Easter memanfaatkan kita untuk melawan ReCa. Raska bajingan, berani sombong di depanku! Aku akan bunuh kamu, tenang, tenang. Wiferen berkata, Master Yo, ini bukan kebenaran. Setahu aku, asosiasi bela diri dan Recha tidak ada dendam apapun, Reska tidak perlu melukai Recha. Master Yo, apa yang ingin kamu katakan? Semua ini menunjukkan asosiasi bela diri Provinsi Easter ingin manfaatkan kita untuk musnahkan Recha. Sekarang kamu bilang bukan, apa yang sebenarnya? Wiferen berkata, Master Yo, anda jangan terburu-buru, dengarkan aku. Masih ingat pengepungan dan penindasan pada beberapa waktu yang lain? Pengepungan dan penindasan itu ditujukan pada reka dari Tomota Group. Dan orang yang memulai pengepungan dan penindasan sebenarnya adalah master di belakang pimpinan Raska dari Asosiasi Bela Diri. Master di belakang Raska memiliki dendam yang sangat dalam terhadap mereka, 100% dia yang menghasut Raska untuk melakukan ini. Wiferen tidak heran adalah orang itu sebagai orang dalam juga bisa melihat sesuatu dengan jelas, logis dan menebak kebenaran dalam beberapa kata. Seh, setelah mendengar kata-kata Wiferen, Master Yo menarik napas. Master Yo tahu siapa Master di belakang Raska. Bahkan pernah berurusan dengannya. Orang itu memiliki status yang tinggi dan kekuatan besar. Jika ditempatkan pada zaman kuno, adalah pangeran di istana. Semua orang di Jayian memanggilnya master sebagai rasa hormat. Dia adalah orang yang tidak bisa diprovokasi oleh Master Yo. Dia tidak pernah menyangka bahwa masalah ini akan melibatkan master. Perkembangan masalah ini melebihi dugaannya terlalu banyak. Dalam sekejap, dia sedikit bingung, dia tidak tahu bagaimana bertindak. Wiferen berkata dengan hati-hati, "Master Yo, Anda tahu orang di belakang Raska?" Master Yo mengangguk, "Tahu. Kekuatan pihak lain, dapat dikatakan begini, aku bahkan tidak bisa menandinginya." Wajah Wiferen tiba-tiba menjadi pucat. "Bahkan Master Yo tidak bisa menandinginya, maka betapa mulianya kekuatan pihak lain." Bab 673. Master muncul kembali. Sekarang ada banyak hal yang terjadi, jadi Wiferen juga tidak berani mengeluarkan ide lagi itu. Titik titik, Master Yo, lebih baik kamu berkomunikasi dengan orang itu. Jika tidak ada urusanku lagi, aku keluar dulu. Wiferen adalah orang yang cerdas, dia lebih baik tidak tahu identitas orang itu. Kalau tidak, dia mungkin akan membahayakan nyawanya sendiri. Setelah Wiferen keluar, Master Yo menelepon dengan tangan gemetar. Setelah panggilan terhubung, Master Yo tersenyum dengan ramah, "Master, apakah kamu baik-baik saja?" Um, suara Master terdengar sedingin es, "Master Yo, aku sudah lama menunggu teleponmu." Jantung Master Yo langsung berdebar, "Master, kamu tahu kenapa aku mencarimu?" Master berkata, "Jika tidak salah, karena masalah reka kah?" Master Rio berkata, Master, kalau begitu, kamu yang mengatur semua ini? Master mengangguk, betul. Master Rio berkata dengan hormat, maaf telah merepotkanmu. Master Yo katakan yang sebenarnya, apakah kamu kira aku manfaatkan kamu untuk melawan Recha? Tidak, tidak, sama sekali tidak. Master Yo dengan cepat menyangkalnya. Meskipun dia sudah mengutuk, Master, ini di dalam hatinya, tapi dia tidak berani menunjukkannya akan gawat jika master marah dan memenggal kepalanya Master berkata baguslah jika tidak yo aku jujur padamu aku melakukan ini demi kebaikanmu Master Yo diam-diam mengutuknya di dalam hati demi kebaikanku matamu Dia kehilangan 20 triliun dan kehilangan hak untuk mengelola aset underground dan ini demi kebaikanku dia berkata dengan terima kasih atas kebaikan Aster, tapi bisakah Master jelaskan apa yang Anda maksud dengan demi kebaikanku? "Master berkata, apakah kamu masih ingat Zale dari generasi Gangnam?" "Master, yo mengangguk, tentu saja ingat Zale adalah musuhmu dulu. Ketika Zale berada di Gangnam, dia menyelidiki sesuatu yang merugikan untuk kamu dan aku." Demi menutupi berita itu. Anda kirim tuan Apex untuk meracuninya, membuatnya menjadi lumpuh. Kamu tiba-tiba membahasnya. Ada instruksi, Master berkata, "Reka mengerti jurus terlarang. Kemungkinan besar dia bisa selamatkan Zale. Apa, Master? Yo, tidak bisa menahan gemetar. Zale kemungkinan besar diselamatkan." Tanda seru petik dua sialan, "Jika dia benar-benar selamat." dan mempublikasikan hasil penyelidikan pada tahun itu ke publik, aku dan kamu mungkin akan dibunuh. Master, jadi, aku ingin manfaatkan kamu untuk bunuh Reka, ini dapat dikatakan demi kebaikanmu, kan? Master Yo mengangguk, terima kasih atas arahan Master. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan biarkan Recha hidup. Master berkata, Aish, melihat situasi saat ini, Mungkin kamu bahkan bukan lawan Reja. Ingat, bahkan jika kamu tidak bisa bunuh Reka, kamu juga harus pertahankan Provinsi Easter, tidak boleh jatuh ke tangan Reka. Provinsi Easter adalah penghubung antara Provinsi Omada dan Midgard. Jika Provinsi Easter jatuh ke tangan musuh, dia mungkin akan mengancam Midgard. Midgard adalah tempatku, jika dia masuk, akan sulit untuk mengusirnya lagi. Master Yo berkata, Jangan khawatir, Master, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Master, Um, aku sudah kirim kenta untuk bunuh Zale, semoga dia tidak mengecewakanku. Setelah menutup telepon, Master Yo dengan cepat menelepon Frana. Frana, tiga titan terkuat teratas di bawahan Master Yo, posisinya berada di atas Adam dan Sula, Riota tim pembunuh bawahannya telah mengumpulkan petinggi dari Clarity, bahkan orang kuat yang hanya beda setingkat dari Master. Jumlah uang yang sudah dihabiskan olehnya untuk mempertahankan tim ini adalah ratusan juta untuk setiap tahunnya. Bab 674, Duo Black and White. Sejak pembentukan tim pembunuh, mereka masih belum pernah mendapatkan tugas. Karena, tidak ada yang layak bagi mereka untuk bertindak, Recha adalah pimpinan pertama tim pembunuh. Panggilan terhubung dengan cepat. Frana, Master Yo, selamat pagi. Master Yo berkata, Frana, ada berapa orang tim pembunuh di provinsi Easter? Frana, Kapten Blakey dan Wakil Kapten Witty berada di provinsi Easter. Anggota lainnya terpencar di mana-mana, memperluas wilayah untuk Anda. Hati Master Yo tiba-tiba menjadi lebih tenang. Duo Black and White adalah orang penting dari tim pembunuh. Kekuatan mereka sangat kuat. Jika kedua orang ini bekerja sama, mungkin tidak menjadi masalah untuk membunuh. Reja Master Yo, panggil Duo Black and White ke sini. Ada tugas penting. Frana menarik napas. Biarkan Duo Black and White melakukan tugas bersama. Siapa orang itu? Bahkan jika itu adalah master, juga harus mereka berdua bekerja sama, ya. Master Yo tersenyum pahit, orang itu bukanlah master, tapi memberikan ancaman yang lebih besar untuk kita daripada master. Frana, baik, aku akan mengaturnya sekarang. Setelah berita duo Black and White akan melakukan sesuatu terhadap mereka tersebar, aset underground Provinsi Easter yang awalnya sangat kacau akhirnya menjadi stabil. Penyebab masalah Provinsi Easter semuanya disebabkan oleh mereka seorang. Jika dia dibunuh oleh duo Black and White, Provinsi Easter tentu saja akan aman dan stabil. Dan untuk masalah apakah duo Black and White dapat membunuh Reka atau tidak, pertanyaan ini tidak ada sama sekali. Ketenaran duo Black and White tidak kurang dari Master Yo. Karena kekuatan gabungan keduanya sebanding dengan pimpinan, Bahkan media yang punya kekuasaan menggambarkan keduanya sebagai ke master hebat, clarity, dan tidak ada persaingan antar master. Kecuali Reka adalah seorang pimpinan, kalau tidak dia pasti akan mati. Apakah Reka seorang pimpinan? Tentu saja bukan. Jika iya, kenapa namanya tidak muncul di papan peringkat? Jalan dan lapangan di sekitar grup imperial sangat ramai sepanjang hari. Orang-orang ini ingin menyaksikan momen bersejarah ketika duo Black and White membunuh Reja. Tamara membawa tim pembunuh ke grup Imperial. Ini membuat Reka tidak senang, hei hei hei, apa yang salah? Perusahaanku adalah perusahaan biasa, kalian sekelompok orang menjaga di perusahaanku sepanjang hari, sungguh keterlaluan. Tamara memutarkan bola matanya dan berkata kepada Reka, anjing rendahan tidak tahu diri. Tidak tahu niat baik orang, Reka. Anjing tidak tahu diri. Lagi pula, aku bukan anjing tuh. Kamu, Tamara, langsung marah. Bocah ini telah menikahi istri cantik, tapi mulutnya masih begitu tajam. Tamara tidak pernah menang ketika berdebat dengannya. Benar-benar tidak masuk akal. Tamara berkata dengan marah, "Kenapa kita menjaganya di sini? Apakah kamu tidak tahu? Duo Black and White mau bunuh kamu." bro, bos bilang, kamu tidak boleh mati di tangan duo black and white, karena dia ingin bunuh kamu untuk menghilangkan kebenciannya. Reja menghela nafas, kenapa Irina tidak datang menemuiku secara langsung? Ekspresi Tamara tiba-tiba menjadi sedih, bos telah menderita penyakit cinta selama bertahun-tahun, kondisi mentalnya sedikit tidak baik. Dia bilang dia ingin mengatur kondisi mentalnya agar dia bisa bunuh kamu dengan senang hati. Tapi kurasa bos ingin melihatmu dengan kondisi mental yang terbaik. Sebenarnya, dia sangat peduli dengan pertemuan pertama di dalam hatinya. Dia ingin membuat kesan yang baik padamu. Aku hanya ingin tahu apa yang baik dengan pria, kotor, dan bau. Kamu lihat, kita para gadis, wangi, lembut, memiliki suara yang bagus. Reka hehe, jika semua sama denganmu, manusia telah lama punah. Sudahlah, kalian semua kembalilah. Hanya dua black and white saja. Aku tidak menganggap kalian dan tidak perlu perlindungan kalian. Bab 675. Pelindung setia Tuan Valkyrie. Tamara, dua black and white dikenal sebagai tidak ada persaingan antar master. Apakah maksudmu, kamu adalah master? Master Valkyrie, yang dikenal sebagai The Guardian di Provinsi Omada, itu kamu kan? Reka mengangguk, betul. Hahaha. <tum> Tamara tertawa, Amandelku hampir keluar karenamu. Reka, pintu tiba-tiba terbuka. Edo dari bank BCA pencuci uang tiba-tiba masuk. Ketika melihatnya, Tamara dan sekelompok pembunuh tiba-tiba menjadi gugup. Beberapa waktu yang lalu, bank BCA pencuci uang bekerja sama dengan Adam. Mereka hampir menghancurkan keluarga Reka. Keduanya adalah musuh musuh datang ke sini pada saat momen ini, apakah ingin melawan Reja? Tamara dan yang lainnya segera memasuki keadaan persiapan untuk berperang, Edo, kamu datang ke sini buat apa? Edo berkata dengan sopan, tidak sangka Nona Tamara dari grup Akatsuki juga di sini. Aku ke sini karena diperintahkan oleh bos untuk melindungi Tuan Valkyrie. Ah, Tamara tercengang, bukankah kalian musuh? Kamu salah makan obat. Datang ke sini untuk melindungi musuh." Edo dengan cepat berkata, "Nona Tamara, kamu bebas makan apapun, tapi tidak bisa sembarang bicara. Aku, serta Bang Becea pencuci uang, sekarang adalah pelindung setia Tuan Falkri, bersedia mempertaruhkan nyawa, tidak akan menolak dalam keadaan apapun." Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke depan mereka. Dia membungkuk, Tuan Valkyrie. Hamba memberi salam kepada Anda. Reka memiliki kartu Infinity Purple, dapat memobilisasi satu bilion dengan satu panggilan telepon. Sekarang, Bang BCA sangat curiga bahwa Reka adalah pangeran suatu negara. Bang BCA, pencuci uang, tentu saja harus bergantung pada orang ini. Sialan, mata Tamara dan sekelompok pembunuh membelalak. Apa yang sedang terjadi? kita tidak salah lihat, kan? Bang BCA pencuci uang menundukkan kepalanya dengan patuh di depan Reja. Bagaimana orang ini bisa membuat Bang BCA pencuci uang tunduk padanya? Betapa hebatnya dia. Pria yang dicintai bos memang bukan orang yang biasa. Reka berkata dengan tidak sabar, kamu ke sini buat apa lagi? Edo berkata, aku dengar duo Black and White hendak melawan Tuan Valkyrie. Aku diperintahkan oleh bos untuk melindungi Tuan Valkyrie. Reka, oh, kamu pandai berkelahi, kah? Edo menggelengkan kepalanya, tidak bisa, tapi punya uang, Tuan Valkyrie jangan meremehkan kekuatan uang loh. Setelah berkata, dia membuka brankas yang mempunyai kata sandi, di dalamnya ada alat yang mirip dengan laptop. Edo menjelaskan, Tuan Valkyrie, mesin ini dapat terhubung ke semua bank di Clarity, 546 bank di luar negeri, termasuk bank Swiss, uang tidak bisa langsung membunuh orang, tapi bisa membeli hati orang. Reka menghela nafas, "Hei, itu hanya dua serangga. Aku bisa bunuh mereka hanya dengan menggerakkan jari-jariku. Perlu kalian pergi berkelahi." Edo Tamara, Tuan Valkyrie sombong sampai alam semesta tidak bisa menahannya. Jadi, Wakil presiden cantik dari grup imperial masuk dengan buru-buru. Tuan Valkyrie gawat, baru saja mendapat kabar bahwa frana memimpin duo Black and White datang ke perusahaan kami untuk melawan Anda. Bagaimana jika perusahaan kita tutup satu hari? Anda pergi untuk bersembunyi. Reka, jangan panik ketika mengalami masalah. Keluarkan ponsel dulu untuk posting ke sosial media. Semua orang jadi berkata dengan ketakutan, Tuan Valkyrie, aku, aku tidak mengerti apa maksudmu. Apakah kamu menyuruhku lapor polisi untuk menanganinya? Reka tidak memberi isyarat, hanya secara harfiah saja. Ketika aku bunuh kedua serangga itu nanti, kalian foto untuk posting ke sosial media sebagai kenang-kenangan. Ayo, hari ini aku akan menjadi dewa pintu seharian untuk grup Imperial. Dia melangkah keluar, semua orang tersenyum pahit dan juga berjalan keluar.